Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Mahkamah Komedi setiap Minggu pukul 20.30 hanya di AIR. Belang. Berusaha pertandingan sepak bola derby Belang. Hei. Putih. Hingga pembakaran mobil patroli polisi. Polisi akan melakukan pertandingan sepak bola di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Kericuan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta saat pertandingan Liga 2 PSSI antara PSIS melawan Persis Solo keluar stadion. Supporter melakukan perusakan serta melakukan pembakaran. Dua mobil dirusak dan dibakar, salah satunya adalah kendaraan patroli polisi. Menurut petugas, aksi perusakan dan kebakaran dilakukan oknum supporter yang kecewa dengan PSIS kalah dari tamunya Persis Solo. Mereka menyerang polisi yang berusaha mengevakuasi pemain Persis Solo keluar stadion. Pemain official Persis Solo berhasil dievakuasi ke stadion dan memasak tempat penyandang dan menyerang mobil polisi. Ini sebagian supporter ya, yang mesti yang kecewa. Ini melakukan tindakan anarkis. Jadi mereka itu menyerang ini, menyerang proses evakuasi pemain Persis Solo yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi mobil yang kita gunakan untuk mengevakuasi itu diserang, dihadang sama ini, sama sebagian supporter. Apa nih? Putih, belang. Belang. Polisi masih mendata kerusakan dan kerugian yang diakibatkan ulah anarkis supporter. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Sebelumnya kericuan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta terjadi saat penonton memaksa masuk ke dalam lapangan dan melempari pemain Persis Solo. Aparat keamanan yang melakukan penjagaan kewalahan menghalau ratusan penonton yang berupaya untuk masuk ke lapangan. Aduh, para netek guys. Pemain Persis yang menunjukkan tak emosi saat pemain Persis Solo dianggap perlu waktu saat mereka tertinggal dengan skor 2-3. Pemain lainnya terpancing emosi dan terjadi saling dorong.